Forkopimda dan tim pengendalian inflasi daerah dari perwakilan Bank Indonesia, kemudian Forkopimda lengkap hadir, Pak Binda. Kita memantau pertama kepastian ketersediaan stok bahan pangan. Tadi dari semua item yang kita pantau, kita tersedia di pasar tradisional. Memang harga ada sedikit peningkatan, yang itu Rp1.000-2.000. Saya kira masih dalam batas wajar, karena memang permintaan kan menjelang lebaran ini agak meningkat sedikit. Prinsip kita ingin memastikan bahwa stok bahan pangan itu tersedia, dan kalaupun meningkat, Pak Kapolda tidak terlalu besar, tidak terlalu besar. Dan kami pesankan beberapa saya ketemu dengan pembeli, kalau dalam suasana lebaran ini kadang-kadang kesemangan itu berlebihan. Jadi ini yang harus bisa ditahan. Juga belanja lah secukupnya. Di samping memang ya saling menyesuaikan untuk sederhana. Lalu tadi ada yang mengeluhkan kalau harga dengan kualitas. Ya, saya bisa menangkap kesulitan pedagang tradisional ketika pasar modern berkembang dengan cepat. Apalagi pasar modern kan mereka jalur distribusi mereka kuasai, sehingga bisa menjual harga lebih murah dari pasar tradisional. Jadi saya meminta nanti bagaimana kita kepada Bupati Wali Kota yang mengeluarkan izin pasar tradisional. Saya kira memang radius itu beda ya. Radiusnya itu yang betul-betul harus dipantau. Jadi jangan sampai satu dua jalan sampai 2, 3, 4, 2 misalnya pasar modern apa, potongan modern. Itu akan sangat membunuh apa pedagang-pedagang tradisional. Nanti saya kira sekali itu yang kita minta kepada Bupati Wali Kota untuk memberikan izin itu dalam radius terbatas, Pak. Apalagi kalau dekat-dekat pasar tradisional, banyak pasar-pasar kelontongan, saya kira jangan dipikirkan. Semuanya komoditasnya, daging, tadi biasanya kan 140.000, tadi harganya 150. Kemudian cabai tadinya sudah mulai turun, kan? 30, tadi 32. 35.000 tadi naik gitu. Jadi ada beberapa memang yang naik yang banyak dibeli oleh masyarakat. Kenaikan harga itu ya soalnya seperti apa sih, Bu? Ya karena ini kan mau menjelang hari raya kan, sudah 2 hari lagi kita hari raya, tentunya permintaan tinggi. Artinya kalau permintaan tinggi biasanya pedagang ini menaikkan harga. Perlu tidakkah untuk gelar bazar kalau dengan kondisi sekarang? Nah, kita kan sudah nih, sudah bazar semua. Dan hari ini juga tadi BI juga melakukan bazar kan hari ini. Jadi kita memang sudah selama bulan Ramadan ini melakukan bazar. Baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga BUMN. Artinya kenaikan itu biasa ya? Kalau menjelang hari raya, dari harga kenaikannya biasa ya? Menjelang hari raya biasanya tuh meningkat. Tapi ini alhamdulillah kita meningkatnya itu tidak terlalu tinggi. Paling 1.000-2.000 naiknya. Oke, terima kasih.